Terima kasih, Muhammad Menteri atas penjelasan berkaitan dengan tahap kesiapsiagaan SPR untuk menghadapi pilihan raya. Soalan tambahan saya, Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan pengundian e-undi ini ataupun secara elektronik ini merupakan salah satu daripada aplikasi yang telah digunakan di banyak negara. Dan apakah kerajaan bercadang untuk pada masa yang akan datang untuk mengadakan serentak konvensional mengundi seperti yang ada sekarang ini dan ditambah pula dengan setengah-setengah tempat barangkali undi secara elektronik? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Padang Terap atas soalan tambahan. Sebagaimana yang Berhormat sebut, memang di dunia ini banyak negara yang telah melaksanakan elektronik voting ini. Antaranya kita pernah mendengar negara-negara seperti Estonia, negara-negara Brazil, India dan juga Switzerland serta United States. Namun demikian, laporan juga menunjukkan bahawa sistem e-voting yang dilaksanakan di negara-negara tersebut terpaksa dikaji semula dan dibuat beberapa penambahbaikan dan akhirnya ada negara yang kembali kepada sistem manual. Ini adalah kerana terdapat banyak sekali perkara-perkara yang menyebabkan keputusan-keputusan pilihan raya itu dipersoalkan dan juga ianya terbukti merupakan satu sistem yang tidak begitu efektif. Oleh sebab itu, di Malaysia ini sebagaimana saya sebutkan tadi, sistem ataupun kaedah pilihan raya yang ada ini diteruskan, di samping akan cuba ditambah baik dari semasa ke semasa. Terima kasih.